Halo, Hola. Doi di sini. Di video kali ini, ya masih sama bajunya, masih sama dengan yang lain. Karena ini di malam yang sama, tapi kita buat dua video untuk stop. Supaya tidak videonya juga tidak terlalu panjang, jadi kalian tidak bosan. Jadi ini mungkin di upload setelah video sebelumnya rilis yang dapat ending ke... Dapat 4 ending kalau tidak salah. Dapat ending ke 25, 3, 18 dan sebagainya lah. Saya belum edit soalnya. Jadi langsung lanjut. Jadi kita hari ini coba cari ending lagi yang lain. Kayaknya ending di hari ini salah satunya saya mau coba ke Masjid Nyuri Kotak Amal. Saya sudah lihat di situ ada 3 ruangan yang terkunci. Ada kuncinya dan kita bisa nyuri kotak amal. Tidak untuk ditiru, tapi kita coba selesaikan endingnya. Let's go. Oke, sudah in game. Seperti biasa, ambil belum. Ini lewati dulu. Ambil kunci, yang lain peralatan-peralatan lain yang lain, terus kayaknya di pertama ini jangan dulu ke masjid. Saya mau coba di apa kira? Misi yang lain yang kita coba mau coba-coba hari ini. Oh iya, di ini di saung yang ada di pojokan, entah di, lupa jalannya, tapi di pojokan katanya yang di tempat itu ada radio yang nyala sendiri. Di belakangnya katanya ada kuburan apa namanya, kuburan itulah pokoknya, kuburan ada kuburan di situ terurus. Tidak terurus entah atau kuburan apa, kita coba ke sana. Sepertinya di sana bakal ada kopi ending. Supra minum. Oh iya, ada minum. Kopi ya? Bisa. Oh, ini bisa diminum ya? Bisa, Pak. Itu bisa. Oke, sudah. Siapa tahu ini kopi membuat halusinasi, makin banyak pocongnya keluar. Buat halu. Halu. Oke, ambil. Kita ambil scope dulu. Sepertinya kuburan di sana perlu digali juga, jadi kita harus ambil scope dulu. Jangan sampai jalan dua kali. Oke, dapat scope-nya. Kita langsung ke daerah sana. Nah, kita sudah sampai di saungnya. Ini saungnya. Saung ini letaknya, kalau kalian yang main yang tidak tahu, dari sungai tadi, dari sungai yang di video kemarin, dari sungai terus-terus saja. Nanti bakal tembus di saung ini. Yang ada pentungannya ini. Oke. Terpukul bisa. Bisa. Nah, katanya di belakang saung ini apa? Jimat. Buang. Katanya di belakang saung ini ada kuburan. Jadi kita coba ke berarti di sana ya, di sini. Belum ada yang bicara sendiri tuh. Belum ada. Iya, radionya kan harusnya nyala ya. Tapi ini tidak. Ini ada yang terbuka, katanya di sini ada kuburan. Tapi entah di mana, di sini kah? Oh, ada ini celah. Nanti ah, kayaknya katanya bukan bagian sini sih, katanya bagian sini, cuma di dalam sini kah? Nah, kuburan. Terus ini kuburan. Ini kuburan macam apa? Oh, itu kuburannya. Ada siram, ada gali. Gali lah. Tidur. Ini tidur. Coba. Gali dulu sampai dalam. Kita tidur dalam. Masa tidur cuma di situnya? Sampai dalam dong. Nah. Tidur. Dapat ending baru? Takut nih. Ada pocinya nih pasti. Oh, tidak ada. Jadi dapat ending dong langsung. Sirik. Dikubur. Tolong. Dikubur hidup-hidup. Ending baru. Makanya jangan tidur dikubur. Terkubur hidup-hidup bahasa Inggris apa? Buried alive. Tapi siapa juga yang mau tidur dalam kuburan? Oke. Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir. Jika seseorang merebahkan diri di dalamnya ketika waktunya belum datang, ini jelas dianggap tidak pantas. Jelas. Cecep melakukan hal itu dan sekarang ia mendapatkan akibatnya. Merasa lelah, Cecep tertidur di dalam kuburan. Ia tidak tahu bahwa sesuatu sedang berusaha untuk menguburnya hidup-hidup agar Cecep bisa menemaninya di dunia orang-orang yang sudah mati. Cecep bangun saat semuanya sudah terlalu terlambat.
tubuhnya sudah terkubur ketika tanah sudah mencapai mulutnya. Ia hanya bisa berharap seseorang datang sebelum ia kehabisan oksigen. Dapat ending baru cuy. Tempatnya di belakang saung yang ada pentungannya. Tempatnya setelah sungai. Itu pasti langsung dapat. Jadi tinggal cari kuburannya, gali, dan dapat ending dikubur hidup-hidup. Ini ada komen. Oh, jadi beneran di riset ya semuanya. Nggak takut apa kalian? Nggak sabar ingin baca riset kalian tentang episode-episode selanjutnya. Oke, okay. Nah, kita lihat hasil dokumennya di ending nomor 28. Ending nomor 28 seperti tadi, oke? Okay? Sekarang kita cari ending selanjutnya. Oke, okay, hari ini. Ya, hari ini. Di ending yang kita akan cari ini, saya mau ke masjid. Karena katanya di masjid ada kotak amal dan itu bisa menghasilkan ending. Ending apa itu? Ayo langsung ke masjid. Oke, kita sudah sampai di masjidnya. Ini masjidnya. Terus kita cari jalan menuju ke dalam masjid. Oke, kita nyalakan senter dulu karena ini terlalu gelap. Padahal masih sore harusnya. Buka. Nggak punya kuncinya. Ada beduk. Oke. Okay. Menantang. Menantang. Oke. Okay. Karena di masjid harusnya tidak ada pocongnya dong. Harusnya. Oke, okay, ini ada kunci. Kunci ruang DKM ambil. Apa yang bisa dikorek lagi? Oh, itu, apa itu? Ada yang tidak bisa dikayaknya. Nah, itu kunci gudang ambil. Itu surat resmi. Nanti dari dalam. Berarti tanpa kita harus membuka ini bisa. Oke, okay, terbuka. Kita masuk dulu. Ngapain ngambil dari jendela? Kan ambil kuncinya di, untuk buka ini. Iya, karena kunci yang lain kan bisa. Nah, ini ada kunci kotak amal. Tidak boleh ditiru, guys. Itu ada surat apa? Ini ada dompet. Oh, ada uang. Surat resmi tadi itu apa? 100, 200, 300, 500 ribu, guys. Setengah juta ambil. Niatnya nyuri ya. Tapi ini cuma game, jadi jangan ditiru. Ini ada telepon seluler, periksa menu, SMS, kotak masuk, ex-wife. Kita baca sedikit sebelum melihat ending yang lain. Bajingan, kamu yang bikin hidupku terpuruk seperti sekarang. Aku menyesal pernah menikahimu. Bajingan sekali kamu. Yang ini, kirim aku uang untuk anakmu. Kali ini aku tidak akan diam saja. Entahlah, ini HP-nya siapa, enggak tahu. Kamu harus menyerahkan uangku minggu depan. Tidak ada sendiri, tidak ada banyak cerita. Telepon. Oke, okay, kotak keluar. Bisa enggak kamu diam? Oke. Okay. Oke, okay, berarti ini kita ambil apa lagi nih? Kartu gaplek, tidak penting. Tas lempang ada isinya? Lihat ya isinya. Punya siapa ini? Tidak bisa. Tadi ada surat warisan. Foto apa? Penting gitu. Aziz. Exo. Buat Kang Indra, ditunggu lagi ya Kang. Maksudnya? Neng Darsi sayangnya AA. Oke, okay, kagak penting. Kita mau nyuri kotak amal. Jadi tidak penting itu. Ini buka. Ini ruangan apa? Tidak tahu. Ada toa. Ini pengeras suara, nyalakan. Tidak nyala. Ada kunci lagi, gengs. Kunci masjidnya. Oke. Okay. Ini bisa dibuka? Ini bisa dibuka? Tidak bisa. Tidak bisa. Kacang hijau, ini kenapa? Tidak penting. Cuma lirik lagu. Kacang hijau cuma dilihat. Oke, okay, kita ke dalam masjidnya. Karena sudah dapat kuncinya. Kita ke dalam masjid. Keranda. Lihat. Keranda mayat emang suka ditaruh di sini. Oke. Okay. Ini WC, apakah bisa masuk? Enggak punya kuncinya. Harusnya ada, cuma di mana? Rak sepatu, bisa curi sepatu mungkin? Tidak bisa. Oke, buka kunci pintu, kita masuk. Keluar. Oh, keluar. Oke. Ini ada kunci kotak amal, gengs. Buka. Apakah dapat ending? Ambil, jangan ditiru. Sekali lagi jangan ditiru, tidak untuk ditiru.
Ini ada apa? Apa? Allah. Baru lihat, tidak penting, mukena bisa dipakai. Ada yang ngunci enggak ya? Waduh, waduh, Beb. Nyalakan. Ini ada apa di sini? Bisa dibuka? Bisa dibuka? Bisa diperiksa? Tidak ada. Sama cara kunci WC loh. Penasaran kayaknya bisa masuk di WC ini. Cuma di mana? Karena sudah dapat uangnya, berarti kita bisa lari. Itu apa buku aku? Buku apa ini? Tata cara mengurus jenazah, buka. Cara mengurus langkah penguburan. Proses penguburan. Itu mimbar. Kenapa ada tata cara? Di mimbar ada tata cara penguburan jenazah. Tidak masuk akal. Oke, berarti kita harusnya keluar. Dapat ending harusnya, ya. Kan kita nyuri kotak amal. Oke, kita coba keluar. Merinding sekali, sial. Ada kan tadi? Ada. Itu di depan rumah kita. Aku mau film nanti. Iya kah? Kita hilang-hilang dia. Oh, hilang. Wah. Pertama kali saya tidak, bro. Kampret lah. Kita belum. Oke, kita coba keluar. Siapa tahu dapat misi. Siapa tahu dapat ending. Please dapat ending. Please dapat. Kenapa kita keluar pagar harus lewat sini dulu? Kenapa tidak langsung selesai? Apakah harusnya di ending yang mungkin di ending selanjutnya atau ending keberapa? Di sini ada yang cegat kita mungkin, atau kita ditabrak mobil mungkin, atau apa begitu? Soalnya tidak penting loh. Ini cuma jalan, kita jalankan sendiri. Terus sudah, kan aneh gitu. Pergi bukan berarti kabur. Wah, sudah ya. Gagal berarti. Oke, berarti gagal atau harus semua uang tadi yang seperti kau bilang? Mungkin. Uang di WC, uang di rumah, uang masjid. Oh, yang di WC belum diambil. Belum. Harus semua. Oh, harus semua. Oke, kita ulang dari awal. Kita cut sampai semuanya dapat uangnya, oke? Let's go. Oke, sudah in game. Karena tadi gagal, jadi kita sepertinya harus mengambil semua uang. Entah dimanapun kita dapat uang, kita harus ambil. Ini seperti ini kan ada uang. Ambil. Ini entah dompet saya. Meskipun dompet saya sih harusnya. Di sini ada uang kah kemarin? Nggak ada. Cuma cincin, eh? Cuma cincin. Apakah cincin harus diambil? Enggak. Tidak, eh? Oke, berarti kita ambil korek. Terus langsung ke masjid untuk ambil uang. Ada uang kan tadi, kita coba ambil. Nah, sekarang ini kan sudah ambil uang nih di kotak amal. Terus kita habis ini ke WC. WC ya? Ambil uang yang ada di sana. Oke, let's go ke WC. Oke, sudah sampai di jalan ke WC. Kita ambil uang yang ada disediakan di tempat WC ini. Ini kan ada uangnya nih. Ini. Kita ambil. Terus sudah ada uang lagi kan? Di sini ada di sini bisa masuk. Ini ada kuncinya enggak? Enggak ada. Oke. Tapi saya mau cek keliling dulu. Siapa tahu ada yang bisa bisa diklik-klik. Tahu ada jam sekarang. Siapa tahu ada yang bisa di saya kira ini ada rokok. Iklan, lihat. Oh, ada iklan di sini. Periksa. Nah, sepertinya ini ada solusi bagi yang bertemu kembali dengan yang sudah meninggal. Mencari sebuah kuburan keramat. Tadi kayaknya yang di kuburan itu namanya kuburan keramat deh. Terus ambil segenggam tanah kuburan, usapkan tanah tersebut ke mata Anda. Nah, sekarang yang kita mau cari di mana kuburan keramatnya. Terus ini juga solusi bagi yang ingin kaya. Kumpulkan 3 macam bunga, melati, sedap malam, dan kenanga. Kumpulkan sebuah keris, kumpulkan cakar ayam. Gimana? Keris saya sudah tahu, sudah pernah dapat. Bunga kan sering. Terus satu sisir pisang pernah lihat tapi lupa. Segelas kopi ada di dekat rumah kan? Segelas kopi. Terus bawa barang tersebut ke sebuah kuburan keramat bersemedi. Pertanyaannya sekarang, di mana kuburan keramatnya? Berarti ini kita ambil dulu nanti. Ambil dulu. Tapi ini kan kita mau cari ending yang lari ya, dengan bawa uang ya. Jadi kita tes. Pulang dulu, terus nanti kita kerjakan misi yang itu. Oke? Okay? Let's go!
Oke, sudah sampai di gerbang. Semoga dapat ending. Dan kalau tidak dapat, berarti kita langsung terus ke ending yang tadi itu, kuburan keramat. Kita cari kuburan keramatnya, terus kita coba endingnya. Oke? Saya yakin itu pasti ending, karena itu clue. Ini lain. Ada. Semoga nggak ketahuan. Pasti ending baru. Siapa tuh? Maling. Dari mana dia tahu kita maling? Kan cuma kecuali kita ambil kotak amalnya, ketahuan. Ini kan cuma uang. Memang ketahuan. Persetan. Kita dapat ending. Perlakuan baik terhapus dosa. Cecep melakukan pekerjaan yang sempurna dalam proses pemakaman, tetapi niat baik itu dihapus oleh dosanya. Mencuri uang itu hal yang buruk, apalagi diperburuk dengan Cecep yang juga mencuri uang sumbangan. Penduduk desa dengan cepat mencurigai Cecep, satu-satunya orang yang ada di pemakaman itu ketika malam hari. Cecep lalu tertangkap basah oleh para penduduk tepat sebelum dia bisa melarikan diri. Hukuman sudah tentu menanti Cecep di pengadilan desa. Oke, karena tadi... Oh ini tunggu, kita lihat dulu ini keberapa, ending keberapa. Kita dapat ending ke... Kita dapat ending ke... 14. Oke, karena tadi kita sudah dapat itu clue yang selembaran poster. Kita coba lanjutkan satu saja. Kan ada dua tadi tuh yang ambil bunga, ambil apa. Tapi kita coba yang satu, cari kuburan keramatnya. Oke, terus usap-usap di mata tadi katanya. Terus bersemedi kan tadi. Oke, kita coba ke ending yang selanjutnya. I'm back. Let's go. Oke, sudah sampai di WC. Kita, oh iyo, lampu, ampun. Oke, sudah sampai di WC. Kita sekarang ambil ini, apa sih namanya ini? Ini poster kah? Iklan. Poster. Kita periksa dulu lagi. Kita akan ini, yang tiga ini dulu. Karena ini kayaknya videonya sudah terlalu panjang. Karena tadi banyak yang salah. Jadi kita coba cariin dulu. Mencari sebuah kuburan keramat. Ambil segenggam tanah kuburan. Usap tanah tersebut ke mata Anda. Sekarang kita harus cari kuburan keramatnya. Karena mungkin terlalu panjang, jadi nanti mungkin saya potong sampai dapat kuburan keramatnya. Oke? Nanti kita lanjut di kuburan keramatnya. Nah, setelah sekian lama saya keliling-keliling ini kuburan, ternyata yang ini di saung ini kuburannya. Dan untuk supaya muncul, tunggu ya, saya lihatkan dulu lah. Ini setelah saya berulang-ulang kali, baru tahu. Ini kan kuburan. Untuk memunculkan, usapkan tanah kuburan ke mata, kalian harus mengambil itu iklan tadi yang ada di dekat WC. Terus kalian lihat, terus kalian klik iklannya untuk dibaca supaya muncul ini. Jadi begini, saya contohkan ya. Dibuka di inventory ini. Ini kan ada terjemahkan, harus diklik yang ini. Cara melihat hantu diklik. Ini sampai ada terlihat, ini tentang cara lihat hantu. Dan ini juga, tak. Yang ini cara biar kayak nggak perlu kerja. Harus klik itu dulu untuk bisa mengaktifkan, untuk bisa trigger ini, usapkan tanah kuburan ke mata. Oke, sekarang karena sudah bisa, kita coba. Usapkan tanah kuburan ke mata. Tadi saya muter-muter cari, sudah. Entah bagaimana caranya. Dan coba lihat ke itu. Ada apa ya? Ada apa ya? Kita tadi buka kan. Oh. Lagi ya. Tapi saya bisa. Holy shit. Ada lagi? Tuyul. Cok. Sama rinding. Lagi. Merinding ya. Bisa melihat semuanya. Akhirnya dapat ending untuk di video kali ini. Ini kita lihat dulu. Oh, baca dulu ya. Keinginan untuk tahu lebih dari kemampuan kita itu tidak terlalu baik. Terkadang pengetahuan itu sengaja disembunyikan karena kita tidak sekuat itu untuk menerimanya. Cecep menyesali keputusannya. Sekarang ia tidak bisa merasa sendiri karena ia bisa melihat semuanya. Itu intinya. Jadi yang dipaksakan itu sebenarnya
tidak baik. Tapi ya meskipun kadang-kadang ada yang dipaksakan baik juga, tapi yang untuk hal-hal yang seperti ini sepertinya jangan coba-coba. Saya tidak mau, jangan ambil resiko untuk hal-hal yang gaib seperti itu ya. Karena itu tidak nyata, nyata, tapi karena kita tidak bisa melihat, jangan dipaksa lah. Oke, kita lihat hasil dokumennya, dapat ending nomor 19 ya? 19. Oke, di video kali ini adalah ending penutup. Ending penutupnya yaitu ending ke 19. Sekarang kita sudah dapat ending 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 28, dan 30. Sudah lumayan banyak ya. Oke, jadi di video kali ini hanya segini dulu kita bisa cari endingnya. Jadi mungkin dilanjutkan di video lainnya. Yang jelas di video selanjutnya itu harus cari yang di sebelahnya tadi yang di iklannya itu. Sesajen ya? Sesajen. Jadi harus cari ceker ayam, Chris, harus cari ya lain-lainnya lah. Pokoknya kita harus cari ending yang itu. Dan kalau sudah lumayan banyak lagi endingnya, kita coba cari ending yang baiknya, yang paling baik. Yang maksudnya kita harus mengerjakan semuanya, terus cari ending yang paling buruk. Jadi kita hancur-hancurkan semuanya, kita sompral-sompralkan semuanya. Saya yakin dapat endingnya, oke? Harusnya dapat ending sih. Oke, sampai sini dulu videonya. Like kalau suka, subscribe kalau mau nantikan kita main sama-sama lagi, cari-cari ending bareng, oke? Doi pamit. Ciao.